Selamat datang di channel Pompa Air Santai. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi dan produk knowledge pada dua instalasi pompa di depan saya. Saat ini, instalasi pompa masih relatif banyak menggunakan model konvensional atau instalasi yang dari dulu sampai sekarang ya kurang lebih seperti ini. Di sini ada tangki 19 liter, kemudian ada pressure meter, di tengah ada T-join, dan yang terakhir ada otomatis pompa. Part-part berikut ini merupakan penunjang utama pada instalasi pompa. Namun, saat ini Sane sudah mengeluarkan produk unggulan pengganti part-part tersebut di atas. Produk unggulan yang dimaksud adalah pressure control. Sane sudah memproduksi pressure control dengan berbagai tipe, antara lain PC1, PC2, PC3, dan yang terakhir PC4. Dengan menggunakan Sane pressure control, lebih hemat listrik, tidak mudah terbakar, karena begitu sumber air habis, motor otomatis akan berhenti. Seandainya Anda lupa untuk menutup kran secara full, pompa tidak akan bunyi cetak-cetek. Nah, yang lebih penting lagi, dengan pressure control Sane bisa mengkonversi daya hisap menjadi daya dorong. Contoh, dengan kedalaman spesifikasi 30 meter, bila sumber air sudah di titik 15 meter, maka 15 meter kemampuan daya hisapnya akan menjadi daya dorong, sehingga semburan akan lebih kencang. Pilihan kembali ada di tangan Anda, karena sampai saat ini untuk kedua instalasi masih menjadi yang terbaik untuk masing-masing pengguna. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Selalu gunakan produk dari Sane. Sane Pump, kesempurnaan pompa air. Semprotannya paling deras, kantong pun tak terkuras. Bermacam-macam tipenya, dijamin kualitasnya pompa Sane.